Korang tahu tak, diorang buat cerita Frozen ni adalah bertujuan untuk menutupi sebuah gosip yang mengatakan bahawa Walt Disney telah pun dibekukan. Mayatnya dah ditempatkan di Disneyland. Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat menonton cerita kita pada malam ni. Apa khabar geng? Sihat tak sihat? Sebelum saya teruskan, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa follow sosial media saya dekat bawah. Kawan-kawan yang dihargai sekalian, bantulah saya capai 100,000 subscriber. Dapat 100,000, aku bagi baju percuma 5 helai geng. 5 helai bukan untuk kau seorang, 5 helai untuk 5 orang yang bertuah. Engkau tolong saya capai 100,000 subscriber, lepas tu terus kita buat giveaway. Tapi postage bayar sendirilah. Nah, kalau semua saya bayar, pokai geng. Duit tak banyak ni, awal-awal tahun ni. Banyak keduri nak beli hadiah. Tapi geng, bantu saya dapatkan 100,000 subscriber untuk lebih semangat saya buat konten. Untuk cerita malam ni, ni sebuah lagi lah cerita konspirasi lah. Asyik cerita seram je kan. Ni another one cerita konspirasi yang aku nak share dengan korang. Kau kenal tak siapa Walt Disney? Amboi, borak macam dekat kedai kopi. Tapi mesti korang familiar kan dengan nama Walt Disney, betul tak? Walt Disney ni merupakan seorang animator. Seorang, orang cakap, yang pembuat kartun lah, popular. Sangat-sangat legend, geng. Dia ni lah yang mencipta Mickey Mouse, Donald Duck, Donald Trump. Tu bukan. Donald Duck, Goofy semua tu. Selain daripada Mickey Mouse and Friend ni, dia juga merupakan pencipta untuk Disney, Disney Princess. Macam yang kau tengok dekat TV sekarang, macam Cinderella, Beauty and the Beast, Pinocchio, semua tu dia ni lah yang buat. Tapi kan, ni zaman dulu punya cerita lah. Waktu ni, zaman kenaikan dia, dia tengah berjaya. Dia tengah buat cerita, buat kartun banyak-banyak. Tiba-tiba, Walt Disney ni, beliau telah didiagnosis menghidap penyakit kanser paru-paru pada 15 Disember 1966. Dan penyakit kanser ni makin lama makin teruk. Sebab waktu tu penyakit kanser ni tak ada ubat. Sekarang pun tak ada ubat. Tapi penyakit kanser zaman dahulu ni, diorang tak ada cara rawatan. Maksudnya ubat pun masih tak kuat. Diorang tak ada teknologi yang macam zaman sekarang. Jadi benda tu cepat sangat merebak. Dan Walt Disney meninggal. Dan kematian tersebut merupakan kematian terbesar untuk dunia. Sebab beliau digelarkan bapa kartunis, bapa animator. Tapi kau janganlah sedih-sedih. Ada cerita ni. Cerita dia, di sebalik kematian beliau ni, ada satu teori ataupun ada satu orang cakap cerita lah, gosip lah, teori lah yang masih menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Antara gosip tersebut ialah sebenarnya Walt Disney ni tak mati pun sehingga ke hari ini. Dia ada je dengan kita. Ambo, jadi cerita seram pula. Dia ni memang ada kanser paru-paru pun. Tapi diceritakan bahawa, kejap kata hidung, diceritakan bahawa sewaktu dia tengah nazak ni, dia sempatlah panggil doktor-doktor semua. Dia cakap, boleh tak tolong bekukan saya dan tolong nyah bekukan saya balik bila kita dah sampai dekat masa depan, dah jumpa penawar penyakit kanser ni. Sebab itulah diceritakan, after beberapa ketika Walt Disney tengah nazak ni, mereka mula membina monumen Disneyland. Yang dekat Disneyland tu ditempatkan pelbagai jenis karakter yang telah diciptakan oleh Encik Disney tadi. Mengikut teori lah, pembinaan Disneyland ni sebenarnya adalah untuk menutup pembinaan benda lain. Orang cakap macam wayang lah. Sebab apa? Sebab nak bina sebuah bilik khas untuk bekukan Walt Disney ni memerlukan sebuah ruang bawah tanah. Sebab kalau atas tanah nanti panas, nanti cair aisnya. So kena bawah tanah, kena make sure sejuk betul. Kena ada satu ruang, ruang chamber orang cakap. Macam ruang dewan lah. Di mana dekat situ ada pelbagai teknologi-teknologi yang terkini pada zaman tersebut, untuk make sure yang Walt Disney ni beku
tapi masih hidup. Senang cakap, benda tu kena besar lah kan. Kalau buat dekat tengah-tengah petaling street sana, nanti orang tanya benda apa yang dia bina tu. Ha, tapi kalau kau bayangkan, dia buat benda tu bawah tanah. Maksudnya waktu nak buat Disneyland tu, dia orang dah gali awal-awal, dia orang buat satu bilik, then atas bilik tu dia kambus, dia buat Disneyland. Sebab nak bekukan manusia ni bukan macam nak bekukan ais krim. Engkau letak dalam freezer rumah mak engkau tu, bukan, itu cara lain, geng. Sebab nak make sure dia beku tapi at the same time dia masih hidup. Memang kena pantauan rapi daripada profesional, pakar-pakar kesihatan, geng. Lagi satu nak bagi tahulah, Walt Disney ni memang kaya raya. Harta dia tak habis kalau dia makan, geng. So itulah merupakan ikhtiar terakhir untuk dia rasa macam untuk terus hidup walaupun dia dah mati. Nak cakap kaya Walt Disney ni, walaupun sekarang dia dah tak ada, harta dia masih terus mengalir tau, sebab dapat komisen daripada Disneyland semua tu. So balik pada cerita tadi, di mana lepas siap je bilik beku tu, terus Walt Disney ni dimasukkan dalam bilik tersebut. Beliau telah pun dibekukan. Tapi beku ni macam beku yang masih boleh hidup. Macam kau tengok sekarang dah cerita Captain America sana, geng. Yang Bucky tu kan, dia dibekukan tapi masih hidup. Sebab apa? Sebab one day bila dah ada teknologi untuk merawat kanser ni, Walt Disney ni akan minta untuk dinyah bekukan semula. Tapi benda ni tak tahu sahih ke tidak, tak tahu betul ke tidak, tak tahu hanya gosip ke apa. Tapi yang jadi kemuskilannya, macam awal-awal tadi aku cakap, cerita Frozen adalah salah satu cara nak menutupi kisah ni. Nak tahu kenapa? Sebab waktu dahulu, before ada cerita Frozen ni, bila kau tulis Frozen Disney, yang akan dikeluarkan dekat Google adalah tajuk besar tubuh Walt Disney di Frozen. So untuk mengelakkan orang Google lebih banyak tentang tu, diwujudkan sebuah cerita Disney yang bertajuk Frozen. Sebab tu sekarang kalau kau Google, kau pergi Google sekarang, jangan sekarang, nanti kau tak tengok video ni, kau Google nanti, kau tulis Frozen, yang keluar apa? Yang keluar sana Olaf sana, Elsa sana, You Want to Be a Snowman, dah tak ada dah kisah-kisah Walt Disney dibekukan. Sebab diorang padam habis, geng. Diorang gantikan dengan cerita kartun Frozen. Tapi benda ni masih menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Orang masih tak tahu benda ni betul-betul terjadi ataupun hanya gosip semata-mata. So untuk tahu kebenarannya, kita tak boleh nak cakap. Kau rasa cerita ni betul ke tidak? Aku rasa macam betul. Yelah, duit dah banyak, macam-macam benda boleh buat, geng. Duit tu sampai tahap sekarang ni pun cucu cicit dia boleh rasa lagi duit nenek moyang dia. Kalau kita meninggal, belum tentu kita punya anak dapat rasa apa yang duit kita ni. Kita tak adalah kaya sangat. Nak beli goreng pisang pun catu. Cik, berapa ringgit goreng pisang? Goreng pisang ni, 3 keping RM1. 3 keping RM1, cik. Bagi saya 50 sen. 1.5 je goreng pisangnya. Saya ni tak adalah kaya sangat. Macam tu sekali catu, geng. Sedih kan hidup ni? Tapi kau rasa macam mana? Walt Disney ni betul ke tidak? Thank you guys pada mana yang datang tengok video ni sampai habis. Thank you so much pada mana yang support channel Iqmal Hanif. Next cerita, kita akan story balik cerita seram kita. Biasalah, kita selam-seli sikit kan, cerita-cerita fun ni selam-seli sikit dengan cerita-cerita seram. Takdelah bosan sangat kan, melopong je cerita seram hari-hari kan. So kita jumpa dalam next story puaka. Thank you pada mana yang subscribe. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa on notification button, jangan lupa follow social media saya. Kita akan buat live lagi dekat TikTok, dekat YouTube. Korang tunggu je, korang on notification tu. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Salam.